Jari Nahdlatul Wathon denlah pecah nggih. Pelinggi harus paham, Nahdlatul Wathon tidak pernah pecah, cuma ada oknum yang mendirikan organisasi baru dengan nama lambang yang sama. Nahdlatul Wathon. Nah, jadi namun mengaku di Nahdlatul Wathon, mengaku di kiper saudara, kita harus sakit-sakit, barang sakit, nggih? Nggih. Lagi aku Bapak Bulan Asa jadi guru. Aku ndek. Nika Salimudi, aku ndek. Nggih. Namun aku alhamdulillah, nggih. Nahdlatul Wathon tiap perlu jelaskan di sini ndek nu pecah jamaah. Pelinggi harus tahu, Nahdlatul Wathon tidak berpecah. Perlu yang menjelaskan sejarah yang lurus diluruskan, sejarah yang bengkok dipaksakan lurus. Gih. Jadi, Nahdlatul Wathon dari sejak zaman pendirinya sampai mangkin tidak pernah pecah. Umumnya menjadi ketua umum sejak muktamar 10 di Praya juga secara sah. 11-12 di Anjani juga sah. 13 di Mataram sah. Mangkin tiang menjadi ketua umum hasil muktamar ke-14 juga sah. Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Nahdlatul Wathon. Cuma lek tahun 2014 tanggal 11 Juli hari Jumat tanggal 11 Juli jam 11.30 ada oknum yang mendirikan Nahdlatul Wathon. Jadi arah Nahdlatul baru tepina Malik, Nahdlatul Wathon baru tepina si oknum. Padahal Bapak Maulana sewah dirian. Paham belum bu? Jadi Nahdlatul Wathon denlah pecah nggih. Pelinggi harus paham, Nahdlatul Wathon tidak pernah pecah, cuma ada oknum yang mendirikan organisasi baru dengan nama lambang yang sama. Nahdlatul Wathon. Pada lambang bulan bintang bersinar 5, bendera bulan bintang bersinar 5 arah tulisan NW pada didirikan oleh oknum. Iya masalah mungkin. Jadi kalau masalah di Nahdlatul Wathon tidak ada, Nahdlatul Wathon tidak pernah pecah, cuma adanya oknum yang mendirikan organisasi baru jamaah. Nggih? Paham nggih? Dengan akte pendirian lengkap. Itu tidak boleh. Namun tak deang jamaah, kalau kita biarkan saja dia berjalan lambat laun papuk balok terak ndek nara aku malah nasih dari jari pendiri NW. Papu balo tera menanggap oknum nike jadi pendiri NW. Pelunggu sami tahu Bapak Belanda saya menjadi pendiri NW. Lagu era pas tuan di narak, pas tuan pada mati. Di narak tahu Bapak Belanda saya jadi pendiri Nahdlatul Wathon. Sila lama-lama akan tertutup sejarah nike. Tertutup deh jamaah. Tertutup. Akan tertutup lambat laun. Itu makanya yang tetap akan berjuang untuk mempertahankan Nahdlatul Wathon.